bahwa Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatud Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya, habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjang ke depan. Ke depan ini kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya? Antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan, kullu nasabin in qata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru.